Halo semuanya, kita lanjut lagi ke Rao Island ya. Bentar. Halo, welcome ya. Welcome Rafira, terima kasih adminnya. Ini cepet terus nih. Halo Tiara. Kan malam. Oh, ini udah musim gugur ya. Festival panen, festival karnaval musim gugur. Tanggal 3 belum tumbuh nih. Bubuk lagi. Aku juga ngantuk sih. Ya udah deh ya. Halo Kak Sherly, welcome Kak Sherly. Halo, welcome ya. Taruh bas lautnya di sini ya. Terima kasih adminnya Kak Sherly. Halo, welcome ya. Welcome Kak Rusi, terima kasih minnya. Halo, welcome, welcome. Jadi mabar ya besok kemarin pagi ya.
Mabar buta map siapa itu? Ini mau aku isi ya, lupa ini. Ntar aku hitung-hitung dulu ya kotaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 12, 13, 14. 14 ya. 2 kali 2 bisa dibuat pohon-pohon. Oke, itu nanti aku coba harus user link ternyata. Woi, ngeri ya Kak Ros ya. Aduh, jago Kak Ros ya mainnya ya. Kemarin takut WR rusak makanya nggak dipakai. Padahal top global link ya aslinya ya. Takut temboknya pada rata. Kenapa temboknya? Rata habis naikin link. Tapi dinaikin langsung roboh ya temboknya ya. Jadi nggak ada tembok lagi dong itu. Nggak ada serangga lagi ya yang belum aku tangkap, udah tangkap semua. Nggak ada di tanarum, kita lihat ikan. Obesitas lah.
Preman XP kan. Saingannya Bang Arnold berarti ya, Preman XP ya. Aja lah ini orang-orang sawah. Di HP bisa enggak bisa ya. Ini gamenya baru bisa di PC. Sampai PS5 sama Xbox belum bisa di HP ya. Kita buat mesin otomatis lagi. Win GG, nah Win Kof gak tuh. Game apa tuh Kak Sherly? Game. Sepeda-sepeda ya, wah ini orang-orang gabut ini. Sampah terus ini 3 kali sampah. Waduh, Tiara. Sampah lagi ya.
gak dapat, ya udah kita balik. Tunanya nanti aja lah ya. Ntar aku mau ngebuat tiba-tiba rame, welcome yang baru join. Sarang burungnya bagus mah. Ini si Dinda dia ikut nukang juga ya, kirain cuma Joko gitu, ternyata istrinya juga ikut nukang ya. PC kah? Iya PC ya, ini gamenya game PC, namanya Coral Island. Gamenya mirip Harvest Moon, jadi di sini kita bisa berkebun, bertani, merawat hewan ternak, memancing, menangkap serangga gitu, mirip Harvest Moon lah ya gameplaynya. Terus ada mirip kayak Stardew juga mungkin ya, Stardew Valley atau crafting gitu. Di sini kita yang lebih bagusnya bisa menyelam, jadi nanti kalau menyelam di laut bisa ketemu sama mermaid ya, ada mermaid. Terus aku baca-baca tadi katanya ada update, tapi belum tahu update-nya kapan ya, bakal ada update. Nah itu semoga nggak ngulang ya habis update, nggak tahu deh ya. Update besar kayaknya sekitar bulan Maret atau April nanti. Arci ini Dinda, ini suaminya namanya Joko, dia orang Jawa mereka. Kompos, kayu keras, getah, batang emas. Kompos, kayu keras, getah, batang emas. Kayu keras. Batang emas sama kompos.
buat dua ini ya, rumah. Pak Joko di sini, Pak Joko. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Selamat pagi dari seseorang, terima kasih seseorang. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Andoyo Sulistyo. Bentar deh, balik dulu, aku pindah dulu ini. Ini pindah dulu sini ya. Naikin kali ya. Pagi Black Cafe, welcome Black Cafe. Di pagi semua. Kita buat halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Black Cafe. Rumah serangga dulu ya. Serangga apa getah? Oh, aku nggak bawa getah. Oh, salah bawa ternyata yang aku bawa getah kental. Harusnya cuma getah ya. Top Global Cyclops. Ini kalau kalian mabar tabrakan semua itu, mid semua itu nanti. Rumah serangga. Harus inilah ya. Ya. Jadi main brawl namit semua. Wih, sebek pakai Laila. Lagi yang taruh ini tadi ya.
Ngantuk aku. Tidur aja lah, terus yang main siapa nanti? Nah, sebenarnya aku bangun jam 12 sih tadi malam ya. Tadi aku bangun sambil live tidurnya. Gara-gara war tiket kereta. Dapat, dapat. Aduh, retri. Aduh, internet sih sebenarnya. Coba-coba tahan internet itu. Kayaknya hujan sih, aku nggak tahu. Tiga kali tiga sembilan. Aduh, maaf lupa. Nggak kedengeran sih suaranya, kayaknya hujan kayaknya. Kayaknya hujan juga kayaknya ya. Bagus ya kalau dikasih semak-semak kayak gini di sekitar pohon-pohonnya ini. Sinyalnya naik turun. Oh, tapi aku sinyalnya masih lumayan sih ya, masih belum ada disconnect. Berarti sinyalku masih lumayan ini sinyalku. Wih, ya kasih efek dibantu Tiara, wih. Kapan tuh mainnya? Total udah berapa bibit ya ini? Kemarin, wih. Jeruk, mangga, apel, zaitun, almond, durian, persik. Sampai base musuh. Waduh. Buah naga. Udahlah aku tanam sembarang aja lah ya. Thank you.
Karena ini di apa namanya, pohon ini dia pohon musiman ya. Jadi aku tanam di rumah kaca biar panen tiap musim. Pohon apa aku juga lupa namanya. Yang jelas ada buah naga, ada pisang, ada pir, ada almond, ada kakao, terus apa lagi tadi punya aku lupa aku beli apa aja. Terus sisanya ini aku mau tanamin tanaman yang bisa dibuat apa tadi, giant crop itu ya. Tapi dia harus 3x3 sih ya. Nah, mulai unstable connection ya. Pohon itulah ya. Masih aman tapi ya, masih aman. Ini loh pohon ini. Lemon, buah naga, pepaya, kakao, nangka, sama pir. Ya, sampai itu ya. Harus end stream karena emang nge-lag banget itu. Halo, teko berwarna hijau. Jadi Bang, terima kasih lagi. Buah naga. Aku hilangin aja deh. Gabut ini ya. Nah, kita cari Eva. Eva di mana ya, Eva? Oh, di pantai dia. Satu lagi sih dia hatinya merah. Ada event, event apa ini? Eventnya masih ternyata ya. Dia pelihara apa itu, lobster kali ya, pelihara lobster si Messi ini, dikasih nama Steffi. Jadi fotografer. Halo, welcome ya. Welcome Gaber, terima kasih adminnya.
itu ya. Itu lobster kan ya, lobster apa kepiting, lobster kan ya. Pagi kabar. Buru paus. Padahal ini udah dibersihin pas festival pembersihan pantai kemarin ya, tapi udah ada sampah lagi. Mereka lagi piknik di tepi pantai. Perlu tahu di sini ada buat atraksi ini ya. Noah. Suasana kabut pagi hari di perkebunan mus musim ini awal hari yang sempurna. Musim gugur indah kan di kota Salto, pohon-pohonnya tidak seperti di sini. Kasih timun ya, kasih timun. Siapa yang nambah katanya? Ada niatan nikahin siapa bang atau mau jomblo selamanya? Nikahin ini Eva, kita Kristinya, Kaita. Ini Evanya udah 9 hatinya. Satu lagi bisa dinikahin ya, udah 9 hatinya. Terima kasih Kak Ita. Terus kalau udah nikah apa Evana? Itu belum tahu aku ya, belum tahu. Apakah istrinya bisa bantu-bantu juga? Untung nggak jatuh ke tendang ini tadi bacanya. Kayak ini bisa punya anak, bisa punya anak juga ya. Malah bisa sampai 2 harusnya anaknya. Rekrut karyawan bisa nggak sih bang? Kalau itu nggak bisa ya, kayak kurcaci kali yang rekrut kurcaci dari Rosmon. Nah ini kamar anak ya, kamar anak ada 2 kamar, jadi kemungkinan bisa punya dua anak karena ada punya 2 kamar kayak gini, jadi kemungkinan bisa punya 2 anak ya. Waku, Theo atau Scott. Theo, Waku,
Mending Theo sih kayaknya. Scott, Theo, Scott. Theo kali ya, Kak Ita. Tapi yang kamar atas kok nggak bisa dekor ya? Sama aku juga nggak bisa. Sama aku juga nggak bisa itu Kak Satu. Aku nggak tahu itu. Mungkin ini kamar buat pet kali ya, kamar pet kali. Aku juga nggak bisa dekor sini. Sebenarnya kan kasurku mau aku pindahkan sini, tapi nggak bisa aku taruh. Nggak tahu kenapa. Program pemerintah dua anak cukup. Waduh, bener juga ya. Tentang-tentang yang buat orang Jogja ya, dia dibuat KB juga ini dua anak cukup. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Kak Ita. Cara mindahin petnya keluar rumah gimana ya, aku punya anjing tapi di dalam. Oh, kalau pet itu dia otomatis keluar sendiri, kita nggak bisa angkat-angkat dia. Terus sesuka dia, nanti dia mau keluar mau di dalam rumah itu suka-suka petnya sih sebenarnya ya. Jadi nggak bisa diangkat-angkat emang. Welcome Bang Ahmed Gun. Datang langsung korun ya. Halo, welcome ya. Makasih Bang Ahmed Gun. Sebenarnya roda kejunya aku taruh di mesin fermentasi aja kali ya. Kayaknya introvertnya, kalau di rumah terus introvert berarti ya dia. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Ahmed. Wih, tapi emang nggak ya, bisa makasih diangkat ya, jadi emang sesuka petnya. Wih, dia mau di ya, makasih. Mau di rumah terus atau mau keluar itu sesuka petnya emang. Nah ini aku ternak hiu di sini. Lumayan hiu Raja Ampat ini, dia harganya berapa ya, 1800 satunya ya. Kalau sama sih ini hiu putih besar, karena dia bintangnya bintang emas. Kalau dia bintang osmium juga 2000 paling mahal. Ini hiu putih sama hiu martil yang paling besar. Nah ini aku belum tahu harganya berapa. Semua ini ya. Ini udah habis sih, tinggal tomat-tomat. Kopinya masih banyak, masih ada 198 kopi. Wih, lagi. Makasih ya, makasih. Selamat. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Ita. Roda keju kambing ini aku buat festival nanti kali ya.
nggak tahu deh ya, numpuk itu di peti otomatisnya. Nanti pas aku jual tiba-tiba langsung banyak. Itulah ya. Jadi emang petnya dia jalan-jalan sendiri ya, nggak bisa dipindah-pindah. Tanian kopi tua 460 kali 8. Ada event apa lagi nih? Oh, ada meteor kah itu? Kamu merasakan getarannya tadi malam? Evanya belum naik ya. Sebenarnya aku bisa ngasih hadiah ke petku, tapi gimana ya cara ngasih hadiah ke petnya? Taruh di sini kali ya. Bisa. Ntar aku lihat map dulu. Soalnya ada gempa tadi itu kan. Kalau ada gempa itu biasanya ada sesuatu. Lihat tumbuh semua. Nah ini ya ada waduh. Ada apa ini? Satelit jatuh ya, ada satelit jatuh. Ada satelit jatuh, jadi rusak semua ini. Hilang 4 pohonku. Gara-gara kena satelit. Ntar aku sholat dulu bentar ya. Kita lanjut lagi ya. Kita pulang deh. Madu dan arum udah selesai. Wih, capungnya udah.
Terus Panda telah kembali, selamat menonton. Terima kasih Klik Afik. Ini apa mereka makan nggak ya ini? Rumputnya nggak pernah hilang. Terus makanan di lumbungnya juga nggak pernah berkurang. Di sini kan nggak pernah berkurang. Semenjak aku main Stardew Valley, susah move on ke game farming lainnya. Apakah Coral menarik? Menarik sih Coral ya. Malah aku nggak main Stardew Valley sebenarnya Kak Ita. Tapi kalau mau move on dari Stardew Valley mungkin bisa sih ke Coral ya. Bisa ke Coral mungkin. Apalagi infonya bakal ada update bisa multiplayer di Coral. Cuman kapan update-nya aku juga belum tahu ya. Ini kenapa beda sendiri ya yang sebelah sini? Menurutku kalau mau itu ya kok coba Coral bisa sih ya. Cuman sayangnya Coral harus beli. Kalau Stardew Valley kan itu masih gratis kan di Stardew itu kan ya. Yang suka ribet-ribet gitu. Sekarang padahal dulu aku main BTN seru banget. BTN dia kalau udah di tahun kedua ketiga kayaknya udah mulai agak ngebosenin. Tapi di tahun pertama pas masih nyari power berry, nyari ikan legendaris itu masih seru, cuman kalau udah dapat semua itu udah mulai bosen ya. Kalau Coral ini dia update, nanti bakal ada update, ada yang berubah kayaknya. Kemungkinan ada yang berubah dari Coral ini di update berikutnya. Tarik Coral soalnya grafiknya memanjakan mata banget, terus animasinya lucu, buing-buing. Nah itu memang gitu ya, grafiknya bagus banget. Terus kita bisa ke laut. Bisa berenang jadi mermaid ini. Ini pun fitur mermaidnya belum semua kebuka. Jadi ini ya, kayak merfolk ini dia mereka hati-hatinya masih ketutup. Jadi event-event bersama mermaidnya ini masih belum kebuka, ini masih belum full ini rilisnya sebenarnya. Jadi kemungkinan masih ada banyak update lagi setelah ini. Thank you.
aku nyari ini rumput laut buat dijadiin. Mermaid Agung, nah ini ya Agung. Agung sama Semeru, jadi mermaid ini nggak tahu ya, aku nggak bisa dinikahin ternyata. Tapi Semeru bisa, yang bisa dinikahin Semeru nih, yang ada tulisan lajangnya ya. Kalau yang cewek Putri Miranjani sama Denali. Cuman di versi yang sekarang belum bisa nikahin mermaid. Nanti di update berikutnya kemungkinan bisa ya. Bisa, itu bisa ya. Karena target pasarnya bukan buat orang Indonesia, target pasarnya buat orang luar, jadi dibuat kayak gitu fiturnya. Seru nggak bang Coral Island atau sama kayak Stardew? Seru Coral Island ya? Nggak tahu deh, aku nggak main Stardew soalnya kaif. Kalau dari grafik udah jelas Coral ya, kalau dari grafik. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Kayaknya dua-duanya sama-sama serunya, tapi bedanya Stardew ribet, jadinya seru, tapi grafiknya burik. Waduh. Nah itu aku nggak suka Stardew, kenapa nggak main Stardew? Karena grafiknya sebenarnya. Aku nyari hujan, nggak hujan-hujan di sini ya. Halo Kak Finaki, halo semua. Karena kalau hujan itu aku bisa mancing ikan arapaima. Ini kan misinya ada ini, misi sampingan ikan malam ini. Cuman ikannya adanya kalau hujan di musim fall atau winter. Ini belum hujan aku. Nyari rumput laut sebenarnya di Coral ini agak ribet juga, cuman mungkin nggak seribet Stardew kali ya, karena ada banyak mesin-mesin di sini kayak press minyak, peti otomatis, kolektor otomatis, barel fermentasi, sprinkle, komputer. Ini di sini banyak ini apa namanya, crafting. Aku pun nggak kepake semua ini crafting-craftingnya sebenarnya. Tapi setelah coba bermain ternyata berbeda di hujan.
copot raksasa. Semua alatnya udah maksimal belum? Oh iya, aku mau ningkatin ini ya, gembor sama cangkul. Ini belum emas ya, dua ini belum maksimal. Tapi yang lain udah maksimal semua. Sisa dua ini. Karena apa namanya penyiraman ini aku nggak pernah pakai sebenarnya, jadi kayak nggak terlalu guna ini. Di sini ada yang namanya sprinkle ya. Sprinkle ini sistem penyiraman otomatis, jadi kita nggak perlu menyiram tiap pagi, nanti sprinklenya ini otomatis menyala, dia kebunnya otomatis tersiram sendiri dia. Kasihan, semua alat penyiraman di game farming rata-rata tidak di-upgrade. Iya kah? Kalau di Harvest Moon masih penting, kalau di Harvest Moon ya. Kalau di Harvest Moon, apalagi Harvest Moon PTN itu. Tapi kalau udah ada alat otomatis itu nggak usah di-upgrade. Tapi aku tetap di-upgrade sih nanti. Ya upgrade-nya terakhir ya. Ini apa ini? Landak laut landak. Halo, welcome Bang Luki. Ini mau live ini Bang Luki ini. Nggak tahu ya namanya landak laut landak. Harusnya aku udah laut landak emang harusnya ya. Mungkin salah translate-nya. Malah kasih nama panjang. Mungkin salah translate kali ya. Kuda laut landa harusnya. Thank you.
Udah berapa ini rumput lautku? Udah 100 lebih ya. Enak banget hidup ya, jadi ikan, jadi manusia. Koral ini bisa jadi ikan, bisa jadi manusia. Nah, ini nyangkut. Oh, mantan suaminya Suki itu Antonio ternyata ya. Antonio, kita cari Antonio. Dia namanya Antonio enggak sih? Di air bisa. Ah, ini Antonio. Oh, ini ya. Ternyata ini mantan suaminya si Suki ya. Adalah mantan suami Suki dan ayah dari Valentina. Dia memiliki butik di White Flamingo. Tinggal berenang ya tuh, nanti ketemu ikan hiu di mana, gimana itu kalau tinggal berenang. Ketemu ikan hiu, ketemu paus, waduh. Suki, Suki, Dei Suki. Ini Rafaelnya merah-merah lagi. Kita malah masuk eventnya Rafael ya. Padahal mau aku hindarin ini yang belok-belok kayak gini. Donasikan, sudah donasi. Sudah donasi, sudah donasi. Lupa HP itu nggak kucas lagi. Kepiting batu bisa aku ternak nggak ya? Sudah donasi semua sih ya. Laut Sihu. Tiara tidur pasti. Waduh, ketahuan sekarang ya kalau nggak nongol dituduh tidur sekarang. Soalnya nggak sapa-sapa, iya bener. Biasanya pasti ada ya. Halo, welcome ya. Welcome Bang Oki, terima kasih adminnya.
Kata osmium kayu keras ya. Benar. Water fountain yang samping kanan itu ya, ini ya. Apakah ada kelitih di Coral Island? Kelitih itu apa? Kedapo. Kelitih itu kayak begal nggak sih? Oh, yang buat nampung ikan. Itu harus buat ya, benar sih. Ada buat penampungan ikan sama satu lagi buat serangga. Tingkatkan alat. Udah aku tingkatin ini dulu ya, cangkul. Iya, jadi buat nampung, buat ternak sih lebih tepatnya ya. Kapan nikahnya belum tahu ya Kak Sherly. Nggak naik-naik Evanya. Jadi ini buat ikan. Nah, ini serangga ini. Capung ya, aku ternak capung di sini. Cuman satu tempat ini cuma bisa muat satu. Kalau aku taruh serangga lain nanti dia apa namanya, nggak nambah nanti. Kalau ini aku taruh ikan hiu di Raja Ampat. Ini hiu putih. Kalau ini ikan bass. Nah, ini aku lagi buat kandang serangga lagi, tempat serangga lagi. Walaupun aku nggak tahu sih itu serangganya gimana nanti. Malah di sini nggak bisa lebah, beda. Jadi pembuat madunya ini kita taruh bunga di sini, mesin pembuat madu ya. Jadi taruh bunga di sini. Ini kan ada yang namanya rumah lebah, tapi aku nggak tahu lebahnya di mana. Taruh bunga di situ, nanti bunganya jadi madu gitu. Jadi madunya beda-beda macamnya. Misal kita taruh bunga mawar, nanti jadi madu mawar. Taruh bunga titanarum, nanti jadi madu hitam titanarum. Aslinya ya, kita simpen aja deh. Ada peternakan. Keju travel jangan jual. Gak mau kerja mati. Lebahnya harus disuapin bunga ya, baru mau kerja dia.
Roomku kayak gimana tuh? Masih banyak yang kosong ya, ini aku taruh apa namanya? Taruh travel, jadi minyak travel putih. Untung nggak minta coklat tuh. Nanti jadi mati coklat nanti. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih minyaknya. Jual aja lah ya minyak travelnya gitu ya. Udah nyimpen sih aku minyak travel harusnya. Mana lagi? Ini ya minyak travel buat festival udah ada sih ya. Gak apa-apa, santai aja Kak Ita. Santai aja ya di sini. Kita cari Eva dulu deh ya. Eva di penginapan. Ohayo, welcome Kak Vita. Selamat pagi Kak Vita. Ini udah muncul ini. Jadi kayaknya di update berikutnya bakal ada tambahan kayak wahana rekreasi gitu, taman bermain. Nanti kita disuruh ngebangun kayak gitu buat mancing turis. Jadi di update berikutnya bakal ada turis-turis datang ke sini. Si Eva ini selain masak dia menjahit juga ya ternyata. Dia lagi jahit apa itu? Jadi kan dia lagi kerjaannya membuat kue di toko Sam. Sekarang dia lagi menjahit. Dia bisa kerjaan rumah ya dia. Masak, menjahit. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Umaru. Tumben banget bang main game pagi di sejam ini. Bukannya aku tiap hari jam segini Kak Vita. Kan emang tiap hari aku jam segini ya.
Jadi liveku itu Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam setengah 7. Sabtu Minggu jam 5 sampai jam 8 ya. Nge-live tiap pagi aku. Ini gak dapet apa-apa, aku taruh sini, terangkap. Halo, welcome ya. Welcome Kak Nuni, terima kasih adminnya. Bentar aku lihat ramalan serangga dulu deh. Apa ada serangga yang belum? Bangunnya kayak set itu bagus banget. Terima kasih Kak Ita. Laba-laba itu aku nyari tarantula, nggak ada tarantulanya ya. Farmnya nggak ada lampu. Oh, dipasang lampu berarti. Aduh. Gak apa-apa lah, gak apa-apa, gak usah pakai lampu. Taruh di mana nanti lampunya? Estetik elit, lampu sulit. Harus beli lampu berarti ini. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Dang Puah. Waduh, ini orang mana ini, orang Vietnam atau Myanmar? Pamflet. Ikan tembung. Kalau ini nggak numpang tidur dulu bang, wajar. Wih, oke Bang Ogi, terima kasih udah mampir Bang Ogi. Semangat acaranya. Di sini sampah bisa diolah, bisa. Jadi ada dua pilihan sampah itu, mau diolah jadi kompos atau jadi kepingan. Nanti kepingan, kalau kepingan nanti bisa diolah lagi jadi kaca. Kalau kompos bisa diolah jadi pupuk gitu ya. Iya benar, bisa jadi dua pilihan. Diolah pun bisa jadi dua pilihan ya. Terus ada tanaman kedelai. Nah, tanaman kedelai itu bisa diolah jadi tahu, bisa diolah jadi tempe. Tergantung mesin yang dipakai, beda mesin nanti beda jadi olahannya. Terus ada lagi tebu. Tebu itu bisa diolah jadi sirup, bisa diolah jadi apa lagi ya, gula.
Ngomongin tahu tempe hati. Terus telurnya, telur telur itu bisa dijadiin mayones, bisa dijadiin telur asin. Timun laut. Kalau buah-buahan bisa dijadiin selai, bisa dijadiin jus. Kalau sayuran bisa dijadiin acar, bisa dijadiin jus juga sayuran. Iya begitu Kak Vita. Zaman sekarang banget, iya bener zaman sekarang banget ya. Terus ada belanja online juga di sini. Tapi harus reset komputer dulu. Reset di laboratorium, bukan dihapus gitu. Maksudnya apa? Reset. Gimana? Bukan reset dihapus ya, reset. Ini namanya komputer. Ada toko online. Jadi walaupun tokonya tutup masih bisa beli dari rumah ini. Salah ya. Riset. Serabi. Nah itulah ya, bisa beli toko online. Udah tidur ya. Makin lapar. Pagi-pagi kemudian Sogi sama Erika nambah ya. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Nisha Rahma. Sendok besar ini harganya 700, mahal banget. Makanannya kelihatan enak-enak banget nih. Ya artinya berapa ini? 7 ya. Eva dia masih 9. Covernya anjing, kenapa? Sebenarnya anjing ya seringnya. Cuman naga itu kayak skin aja gitu dia. In alun-alun square ini masih bahasanya campur-campur. Petani legendaris Jeff Smith akan menjadi juri dalam kontes panen. Sayuran, buah-buahan, bunga, produk
itulah ya, artisan produk ya gitu. Udah panen tapi biar deh, nggak usah dipanen. Ini kenapa ya dia kayak ngebug ini? Square alun-alun ya sih, kan indonya alun-alun. Udah panen apel ini, aku bisa ngelengkapin sesajen ini. Tinggal di mana? Aku tinggal di Jakarta ya. Aslinya Jawa Tengah, Kendal. Cuman kerja di Jakarta. Besok puasa. Belum, Kak Vita. Masih seminggu lagi puasanya ya. 10 hari lagi, masih 10 hari lagi. Tanaman. Buka dapat apa ini aku? Tinggal masakan dasar ini ya, onigiri sama tanaman langka ini, bawang sama kaktus. Ini sih yang agak susah ya. Serabi tadi ada serabi kan dia dijual itu. Patai sama es cendol yang agak susah berarti. Sprinkle level 2 lah udah punya. Nama gamenya Coral Island ya, Coral Island, Kak Ersa. Alun-alun Mangga 2. Itu mungkin ya. Dan tembung, jual aja lah sebentarnya. Iya, puasanya masih 10 hari lagi ya. Greenhouse-nya ditanemin apa? Tanemin ini, aku mau tanemin pohon yang musiman. Jadi kan di sini ada dua pohon, ada dua jenis pohon di sini. Pohon yang tumbuh terus dia nggak bakal mati. Ini kan dia pohonnya tumbuh terus, yang walaupun ganti musim nggak bakal mati. Nah, ada satu lagi pohon yang kalau udah nggak musimnya dia mati. Kayak ini ya, kayak kakao nangka. Gimana nggak tahu beda pohonnya kayak gimana? Kakao nangka, pir, lemon, buah naga ini ya. Ini kan kalau ganti musim nanti dia mati. Cuman kalau yang ini jeruk, mangga, apel, zaitun, persik, durian, almond, ini kan dia beda musim nggak bakal mati. Nah, jadi aku tanamin yang ini. Ada es cendol, makin lapar. Cuman yang tengah-tengahnya mau aku tanamin apa namanya, bibit yang bisa jadi giant crop gitu. Hmm.
Waalaikumsalam Bang Obi, welcome Bang Obi. Dulu di PTN ada Greenhouse nggak sih? Iya ada. Di PTN ada juga ya. Cuman rumah kaca di PTN hancur kalau kena badai. Nah ini kita toko beli beli serabi di toko online. Nanti yang ngantar merpati ini. Lah, nah ini merpatinya baru datang. Walaupun suratnya udah masuk duluan. Kita ini jadi sesajen ya masakannya. Patai sama cendol sih agak susah nyarinya. Mencari satu anggur. Jalur beli ya. Soalnya susah. Di sini nggak ada juga ya. Kadang di sini ada. Cuman ini lagi nggak ada dia si Rapi ini. Lagi kak ahem-ahem, lagi tidur dia. Jus okra. Itu tanaman okra. Tahu okra nggak? Aku juga nggak tahu sih okra itu kayak gimana. Siapa dia lagi ngapain ini? Sebenarnya Raina ini cantik juga ya dia, cuman belum ada ini. Dia masuknya ke mana ya? Ke fitur tambahan. Ke ekstra ini ya si Raina. Keren. Siapa ya, aku belum pernah lihat dua orang ini. Nikahin aja nggak bisa Bang Obi. Ini perusahaan paper fishnya mulai terganggu sama pohon-pohon menjalar ya, jadi makin kita banyak persembahan nanti pohon-pohonnya hidup ya, masuk ke perusahaan paper fish ini pegawainya. Lagi senang. Ke fitur orang asing, kayak kalau hubungan selesai jadi asing. Apa ya itu fiturnya? Mungkin belum kebuka fiturnya kali ya. Soalnya nanti kalau kita sesajen di kuil danaunya tadi udah selesai semua, nanti si perusahaan puffer fishnya itu pergi dari sini nanti. Thank you.
Download di mana gamenya? Gamenya bisa di-download dari Steam ya, Putra. Jadi ini gamenya bisa dimainin di PC, PS5 sama Xbox. Nama gamenya Coral Island, Coral Island ya. Daun-daun bunyinya renyah banget waktu aku berjalan ke tempat kerja pagi ini. Mejanya memuaskan banget loh. Bayar ya, bayar gamenya. Gamenya beli dari Steam ya. Terima kasih sudah. Cuman ya nggak apa-apa lah ya, worth it gamenya sebenarnya. Soalnya keren gamenya. Terus ini game buatan Indo juga. Developernya dari Jogja, developernya Kumbang Tanah. Terima kasih Ariana Sedano. Event apa ini? Dapat event CAM. Download di mana ini gamenya? Bisa dicari di Steam ya, ke aku siapa. Game PC soalnya grafiknya bagus banget. Nah itu, terus kita selain bisa bertani, berkebun, kita juga bisa menyelam jadi mermaid nanti. Terus kemungkinan info-info dari streamer lain bakal ada fitur multiplayer. Halo Kak Bia, welcome Kak Bia. Jadi naga Indosiar, aduh beda naga Indosiar ya. Download di mana? Bisa cari di Steam ya, Steam di PC. Lima abad nggak mampir ya, nggak apa-apa Kak Bia, mungkin lagi sibuk ya. Makasih udah mampir lagi Kak Bia. Ih, main volley dong eventnya. Beli di Steam, iya benar beli di Steam ini. Wah, jatuh lagi. Oh, kalau Caam ini dia atlet volley ya, kalau Eva itu jadi ikut festival apa namanya ya, lomba masak kayak Master Chef gitu. Si Eva, kalau si Caam ini dia ikutnya poli ya, poli Coral Reef namanya. Udah nikah belum Kak Bia? Masih 9 ini hatinya Eva, satu lagi ini. Thank you.
Jadi ini ya bisa jadi mermaid. Cuman aku nambang aja deh. Rajin bersosialisasi ya. Aku sama sekali nggak pernah ngasih hadiah ke penduduk kota. Cuman aku ajak ngomong aja kalau ketemu. Jadi muter-muter ketemu ajak ngomong, naik sendiri hatinya ini. Iya, kayaknya ambil. Kalau ketemu ya aku ajak ngomong kayak ini, kayak Scott ini. Aku nyari biji osmium lagi ya. Kalau Ulta dikasih hadiah nggak bang? Aku nggak kasih sih, tapi mungkin lebih baik dikasih aja kali ya, biar lebih dekat sama penduduk. Cuman aku nggak kasih. Jadi ya kalau aku main Harvest Moon, kalau Ulta aku kasih hadiah semua penduduknya. Di sini nggak ada yang aku kasih hadiah. Welcome Bang Arnold, terima kasih adminnya. Halo Bang Arnold yang baik hati dan ramah. Pendidikan setanya gak tuh. Waduh, Bang Arnold juga tuh udah rajin olahraga. Makasih ya, makasih. Welcome Kak Kinski. Jadi pas ulta aja kasihnya akhirnya nambah kenceng. Iya, kalau di Harvest Moon gitu ya. Nambah hatinya, nambah kenceng. Cuman di sini kita cuman bisa ngasih hadiah itu seminggu dua kali. Jadi itu kan di bawah hati itu ada kotak hadiah 0/2. Nah, jadi bisa dikasih hadiah itu sehari seminggu dua kali. Kalau di Harvest Moon kita bisa spam hadiah banyak-banyaknya. Si dia udah Bang Arnold udah ya. Tahu lah pasti Bang Arnold itu maksudnya. Itu kok nggak dibunuh ya, nggak apa-apa deh. Sebenarnya aku males bunuh-bunuh monster, cuman bunuh monster itu buat ningkatin ini ya tempur. Makanya ini masih level 5 sendiri, yang lain udah 9, 9, 10, 10, 8, 9. Terima kasih adminnya Kak Tria, Kak Eki. Bye bye nah Kak Tria dong. Kak Tiga.
ini udah ada lubangnya di sini. Wih, jadi om-om ini Bang Anon ya, semua manggil om. Jadi umpan. Nonton Avatar suka. Ada yang baru ya? Ada Avatar baru ya? Jelas Airbender. Ini main tambang ya, ditambang ini. Soalnya aku nyari biji osmium buat crafting peti otomatis sama barrel fermentasi ini butuh banyak osmium ya. Jadi aku harus ketambang. Karena kalau beli harganya mahal banget. Satu bijinya itu harganya 4.500. Padahal kalau dijual cuma 150 harganya. Dibom bisa, dibom. Gak apa-apa sih, aku males buat-buat bomnya. Mending pake ini aja. Paling suka pekerjaan ngapain ya, paling suka tepiku sih, berkebunnya ya, enak batunya. Iya, kita berjuang ini. Awal-awal susah banget cari duitnya, awal-awal
mau lari pagi nih, lari terus tiap pagi nih Bang Arnold. Oke Bang Arnold, terima kasih udah mampir. Semangat lari-larinya. Lari sampai ke rumah dia lagi. Pingsan sampai sana Bang Arnold lagi. Welcome ya. Welcome, terima kasih adminnya. Siapa ini? Terima kasih ya. Tapi gak kebaca namanya. Absen. Oh ini Bang Yens ya ini ya. Terima kasih ya udah mampir. Mana ini lubangnya enggak? Langsung ke 20 aja deh kalau gitu. Ini udah mulai gede-gede ya monsternya. Nah racun lebah. Cuman di sini monsternya cuman ada di bawah dan mereka nggak menyerang sebenarnya. Monster di sini nggak nyerang kecuali kita serang. Kalau nggak kita serang, monsternya nggak nyerang kita gitu. Kecil-kecil ya, cuman satu yang gede. Cuman itu aja yang gede ini aja. Karena di sini fitur senjatanya pun masih terbatas, jadi senjatanya walaupun ganti-ganti senjata, misal aku ganti palu yang lain tetap sama damage-nya 130 damage palu, jadi cuma beda skin palunya aja gitu kali ya. Emang nggak dibuat, nggak khusus buat combatnya, lebih cuman nggak tahu kenapa di sini ada fitur combat ya, tapi nggak khusus buat combat. Kupikir yang gede itu bakal susah banget dikalahin. Susah sebenarnya Kak Dina, cuman di level combatku ini tempur aku udah punya ini upgrade yang matic tempur, makanya aku punya kayak life steal. Terima kasih bintang ini. Kayak punya life steal gitu. Tiap aku ngehit nyerang monster, darahku balik. Makanya nggak mati-mati. Cuman sebelum aku punya itu bener-bener susah. Bener-bener susah melawannya. Nah, ini kan darahku 356.
Ini full lagi jadi 400 lagi itu. Jadi serang-serang aja monster. Gak perlu ngindar-ngindar. Tapi awal-awal aku hindar-hindarin serangannya. Bakal mati, nah iya udah nggak bakal mati. Damage monsternya sama darah yang kita balikin lebih banyak kita levelnya, jadi nggak bakal mati. Dan nambah lagi batu-batunya. Tuh aku jual lagi nih batu. Ulat monarch. Labradorit udah disumbangin ya, aku jual aja nanti. Kenapa teleportnya pakai bunga ya? Apakah cara di koral sebenarnya putra putri atau putra kesayangan? Pakai bunga mungkin karena itu kekuatan dewi sebenarnya teleport itu. Jadi nggak bisa selalu teleport. Awal main teleport itu belum kebuka. Seiring kita menyelesaikan persembahan di Guild Danau, baru nanti teleport perjalanan singkat ini kebuka gitu. Sebenarnya salah baca ya. Aduh, hiunya udah, hiu raja empatnya udah 10, aku jual lagi. Tinggal aku naruh serangga ini, aku taruh apa ya, kunang-kunang kali ya. Sayangan ya, bukan kesayangan. Kopinya sisa banyak ini. Ini malah udah semua ya, udah nggak ada kerjaan toples-toples ini. Thank you.
taruh aja lah ya, madu lili. Ini game apa namanya? Coral Island ya, Alice. Kunang-kunang bisa diternak. Cuman kunang-kunangnya nggak kayak di museum. Bisa main via Android. Oh, belum bisa ya Kak Elis. Jadi baru bisa dimainin di PC, PS5 sama Xbox. Belum bisa di Android ya ini. Nah, ini ya. Kunang-kunangnya cuma ditaruh di sini aja, nggak nyala ya. Sebenarnya aku pengennya kayak punya di apa namanya di museumnya. Jadi rumah serangganya itu kayak di museum. Ini kan museum. Jadi nggak usah beli lampu juga ya. Nah, kayak serangga kayak gini, insektarium ya. Aku pengennya rumah serangganya itu kayak gini, aku taruh serangga di situ. Nanti otomatis jadi kebun kayak gini. Bagus banget sebenarnya. Ternyata cuma bisa naruh satu serangga, nanti berkembang biak sendiri serangganya. Nah, ini ada kunang-kunang di museum ini ya. Keren banget museumnya ini. Jadi makin banyak kita nyumbang ke museum, nanti museumnya makin banyak yang bisa dipamerin. Nah, ini serangganya banyak banget. Nah, aku pengen di kebunnya bisa buat kayak gini, ternyata nggak bisa ya. Nah, ini hall pendiri. Jadi ini beberapa orang-orang yang mendukung game. Ada total 20.842 backer yang mendukung permainan ini. Gatel-gatel, entah kepegang urat bulu. Selain insektarium ada akuariumnya juga ya. Di sini selain insektarium ada akuarium juga ini. Museumnya keren banget ini emang. Ini ada ubur-ubur. Ini kayak asli akuarium, keren banget ya. Nah, ini koleksi hiu di sini. Mana hiu putihnya ya? Nah, ini hiu putihnya. Tinggal satu lagi sih, ini aku belum dapat hiu di sini. Nah, ini bagian purba ya, museum purba. Cuman ini belum lengkap, aku nyumbangin ini belum ada kepalanya ini. Ini juga belum ada kepalanya. Ini T-Rex-nya udah lengkap ya, sebenarnya.
Ini ada mamut. Ada pterodaktil. Sil, ajarin dong fosil. Udah jadi fosil ya, bukan suhu lagi, jadi fosil. Jadi ini ya makin banyak persembahan. Jadi total aku udah mempersembahkan 296. Di antaranya artefak, permata, ikan, serangga, binatang, fosil. Banyak juga ya itemnya, udah 296. Itu pun belum full. Masih kurang 8 fosil, kurang 5 serangga, 7 ikan, 1 ikan hiu, 12 binatang laut. Ini susah, binatang laut aku nggak tahu. Koleksi artefak kurang 9, artefak lawas kurang 5, permata kurang 3, ini batu permata tanah sama batu permata air kurang 3. Ini jadi kalau artefaknya ditaruh di depan, ini dipajang di depan sini artefak-artefaknya. Dan itu nyambung, misal ke kiri nanti tadi ke serangga-serangga insektarium. Terus ke sini ada Wonder Hall. Ke sini tadi ada apa, fosil-fosil. Tapi terus di sebelah sini kayaknya itu, sebelah sini itu ada apa namanya, akuarium, di atas ini akuarium ya. Nah, ini kantornya ini. Siapa ini yang mengelola museum ya? Jual dulu. Kembang Rof. Mangrove itu kayak apa ya, tomcat. Live sampai jam berapa? Bentar lagi ini ya, bentar lagi sampai jam 6:30. Makanya aku lama-lamain di museum, muter-muter dulu di museum. Kalau aku lanjut satu hari lagi nanti kelewat jam 6:30 nanti. Tiga menit lagi ya. Lanjut besok lagi ya. Tepat waktu aku. Mungkin Eva bisa kali ya, besok hari Jumat, Senin, kayaknya antara Sabtu Minggu kayaknya bisa ini, event pernikahan sama Eva antara Sabtu Minggu ini kayaknya. Live dari jam berapa? Live-nya dari jam 4 aku, Kak Ferti ya. Jadi Senin sampai Jumat itu jam 4 pagi sampai jam 6:30. Sabtu Minggu jam 5 sampai jam 8 ya. Kalau mau pasang alarm boleh buat latihan bangun pagi.
latihan bangun pagi sambil nonton live Panda Hamun. Oke deh. Lima subuh. Selalu pagi, aku live-nya cuma pagi. Nah ini ya, sprinkle-nya menyala dia. Tiap jam 6 pagi menyala, jadi makanya aku nggak pernah menyiram. Karena dia udah ada sprinkle, jadi menyiram otomatis. Oke deh, jadi sampai sini dulu live hari ini. Ya, pas. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah bantu tap-tap, yang udah tip. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa besok ya. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan untuk kita semua. Selamat beraktivitas semuanya. Bye-bye semuanya.